Aku rasa aku nak ambil OT lah. Nak OT? Kenapa? Wei. Eh, Daya. Kenapa? Aku rasa aku nak ambil OT lah. Nak OT? Kenapa? Aku nak pergi kereta duk. Nak perlukan duit banyak. Tapi sekarang ni kan tak ada OT. Kau rasa bos bagi ke? Alah, aku banyak komitmen nak beli kereta lagi. Tapi betul juga duk. Aku bulan depan nak berjalan ni. Tu lah. Alah, sekarang ni tak ada kerja kan. Kalau OT pun bukan penat pun. Itulah, kita tak ada bekerja, OT lepas tu dapat duit. Ha, senang kan? Try. Takpelah kita try bodek bos ke kan? Itulah. Cuma. Cuma. Bos. Busy ke? Tak. Bos. Kita orang nak sebenarnya nak minta OT dengan bos. Boleh tak bos? Sebab kita orang nak pakai duit. Dendang nak beli kereta. Daya nak berjalan dengan family bulan depan. So, kita orang nak duit lebih. Tapi sekarang ni tak ada kerja. Yalah. Seminggu ni straight mana ada kerja. Kalau korang nak OT pun korang nak buat apa? Alah. Bos, Dendang nak beli kereta barulah bos. Yalah OT. Bos janganlah pentingkan diri sendiri. Fikirlah kita orang juga. Jagalah kebajikan kita orang juga. Takkan nak makan basic. Komitmen Daya pun dah lebih daripada basic. Tak fikir ke kita orang? Janganlah jadi bos yang pentingkan diri. Habis korang nak buat apa ni? Kerja tak ada. Kerja juga. Buat je lah apa-apa yang boleh buat. Bos, bagi je lah kerja apa-apa. Kita orang buat je. Yang penting, yang penting kita orang dapat OT. Hei, korang ni pandai lah. Tengah tak ada kerja nak OT. Yalah. OT lah. Kasi minta sayang seluang. Okay. Okay, bos. Thank you, bos. Jom. Jom. Weh, banyaknya kerja hari ni. Tak settle ni. Aduh, staff tak cukup pula. Eh, mana budak-budak ni? Eh, korang berdua ni nak pergi mana? Nak baliklah, bos. Balik? Pukul 6 ni. Dah waktu. Kerja dah habis. Eh, korang tak OT ke? OT? Kita orang... Ada hal. Ada hal penting. Mak saya tunggu kat rumah tu. Nak ajak keluar. Korang tengok member korang yang lain OT, korang pula nak balik. Eh, ni kerja tengah banyak ni. OT lah. Bos, cukuplah tu. 3 orang. OT besok boleh OT. Hari ni tak boleh. Ya Allah, kan tahu kontena baru turun, kerja banyak. Eh, korang ni. Jangan macam tu. Jangan balik dulu, OT. Saya penting. Mak saya tunggu kat rumah. Betul. Mak saya pun tunggu kat rumah juga. Kejap lagi dah nak pergi. Kejap ya, kena tutup. Betul? Apalah, bos. OT-OT tu besok. Hari ni kita orang tak boleh lah. Hari ni tak boleh. Besok lah OT. Boleh? Eh, macam mana pun kau orang kena tolong OT ni. Kau tak boleh nak paksa kita orang OT. Ini... OT tu ikut pada kita orang lah. Nak atau tak, bos tak ada paksa. Dah, tak pula bos. Kita orang balik dulu eh. Okey, sekejap. Korang ingat tak time kita, time tak ada kerja dekat kedai ni? Wah, korang beria minta OT. Time kerja banyak, cepat-cepat lari. Ini tak fair lah. Yelah, saya tahu OT tu saya tak boleh paksa. Tapi, lebih kuranglah dengan saya. Bila tak ada kerja, awak tak ada kerja langsung awak minta OT dengan saya. Lepas tu awak cakap macam-macam. Saya niat saya nak bantu. Okey, takpelah. Saya bagi OT. Tak kisah nak sampai pukul berapa. Bila awak ada target, saya memahami. Mungkin tak cukup makan basic. Tapi ini kali kerja tengah banyak. Korang boleh tak nak OT macam ni. Tak fair lah. Korang selalu tahu buat macam ni. Ya, saya tahu saya tak boleh paksa OT. Takpelah. Ginilah. Tak nak OT, tak apa. Tapi jangan pernah minta saya OT lagi. Awak berdua syak pukul 6 balik setiap hari selama setahun. Tapi bos, mana boleh macam tak tu? Tak ada tapi-tapi. Itu bukan dalam bidang kuasa saya. Saya tak boleh memaksa OT. Dan saya pun sebenarnya tak wajib bagi awak OT. Assalamualaikum. Tak apalah. Biar saya buat kerja kamu berdua. Tapi bos. Aduh. Lepas ni kita macam mana tu? Matilah kita, weh. Itulah kau. Time kerja banyak, kau tak nak OT. Dah lah.
jom balik. Jap. Tak boleh doh. Kita kena minta maaf dengan bos. Lepas ni kalau kita nak OT, susah. Betul juga. Jom balik. Jom. Bos!